Kebakaran hebat menghanguskan satu toko kelontong beserta seluruh isinya pada Rabu petang kemarin di Purbalingga, Jawa Tengah. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran yang menghanguskan toko 8 bersaudara ini terjadi di Jalan DI Panjaitan, Purbalingga, Jawa Tengah pada Rabu petang kemarin. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isinya yang berisi peralatan rumah tangga yang sebagian besar terbuat dari plastik sehingga menyulitkan petugas pemadam untuk bisa cepat menjinakkan api. Seluruh isi toko pun tidak sempat diselamatkan karena api yang langsung membesar membuat seluruh karyawan yang ada panik dan langsung menyelamatkan diri. Untuk memadamkan api, petugas pemadam kebakaran mengerahkan 9 unit mobil pemadam termasuk 6 mobil tangki agar api tidak merambat ke lokasi yang padat penduduk. Dugaan sementara api berasal dari lantai 2 toko yang belum diketahui pasti awal mulanya. Sementara itu seluruh karyawan maupun pemilik toko dilaporkan selamat. Hal tersebut diketahui setelah polisi mendata dan memastikan seluruh karyawan maupun pengunjung toko selamat. Akibat kejadian ini pemilik toko ditaksir mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.